Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Langsi Pansing dengan saya Irfan. Kali ini untuk yang kedua kalinya saya ke Keramba Tarahan Bojonegara. Kali ini saya mancing bersama Mas Marno, pemburu tenggakan nama channel YouTube-nya, dan juga Kang Iik. Jadi saya sebenarnya nganter Mas Marno ini yang sengaja untuk mencari ikan semadar atau baronang. Nah, umpan yang disiapkan oleh Pak Marno ini yaitu umpan rebon. Tapi umpan rebon ini kelihatannya kurang ampuh karena cuman satu ikan semadar doang yang bisa dibawa pulang. Padahal mah ikan semadar banyak banget ini. Kalau bisa mah nanti coba pakai lumut dengan kail garung kali ya, mungkin itu lebih baik. Nah, untuk umpan yang digunakan untuk mancing biasa yaitu udang ya, udang hidup dan udang mati. Tapi udang hidup dan mati ini nggak ada sambaran sama sekali, tapi kita sambilan untuk ngerawe ikan teri. Kita coba untuk dijadiin umpan karena ikan teri di sini banyak sekali nih pada seliweran. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Narik. Oke, sebelah kiri, Ki. Astar, cepetan. Aduk kok mana? Biwak teri. Settingan mana mah? Bener. Ocel. Diangkat deh. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Karena emang cuaca di sini kondisinya kurang bersahabat. Ini 3 kali gerimis ini di sini. Hujan terus angin gede banget ini. Jadinya nggak nyaman juga untuk mancing. Takut ada petir doang. Ya udah, kita siap-siap pulang dulu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.